Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Baru bergabung di sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo, artis barunya, Amar Zoni mengungkap fakta. Suami Iris Bella itu mengungkap keintiman Amanda Manopo dan suami Putri N itu di luar lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Memang, adegan mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta kerap bikin fansnya baper. Siapa yang tak baper saat menonton adegan mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta? Nampaknya hampir seluruh fans Ikatan Cinta ikut terbawa suasana dengan adegan yang diperankan Andin dan Aldebaran. Namun ternyata pemeran Arya Saloka dan Amanda Manopo tidak hanya mesra di depan layar, tetapi juga di balik layar. Terlebih saat ini bulan Ramadan, di mana semua kru dan artis dituntut untuk lebih banyak waktu di lokasi syuting, mengingat padatnya jadwal. Kini, kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka dibocorkan oleh pemain baru, yaitu Amar Zoni yang menyaksikan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Dikutip tribunbatam.id, Amar Zoni di Ikatan Cinta berperan sebagai seorang pengacara. Selain itu, sikap kru Ikatan Cinta pada Amanda Manopo dan Arya Saloka juga dibocorkan. Cerita keintiman Arya Saloka dan Amanda Manopo dikuak oleh suami Iris Bella tersebut. Amar Zoni sendiri baru saja bergabung dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun baru-baru ini, ia membocorkan interaksi Arya Saloka dan Amanda Manopo di luar syuting. Siapa sangka, meski tak lagi direkam untuk kebutuhan sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo masih mesra di balik layar. "Kak Arya sama Amanda selesai syuting mesra enggak?" kata Amar Zoni membaca pertanyaan netizen melansir dari Instagram salah satu shipper. Amar Zoni kemudian tak menampik di belakang layar pun tokoh Aldebaran dan pemeran Andin itu masih tampak seperti pasangan. Bahkan Arya Saloka sendiri masih memanggil Amanda Manopo dengan sebutan sayang. Kendati para kru menganggap lontaran kalimat Arya Saloka ke Amanda Manopo hanya sebatas candaan semata. Namun beberapa netizen masih kurang setuju mengingat Arya Saloka yang digosipkan dengan Amanda Manopo. Sementara Putri N juga pasti tertekan dengan gosip tersebut. Lebih lagi Amanda Manopo yang kelak dicap sebagai wanita sembarangan. "Deket sih, mereka aku rasa dengan cara di luar set itu kesempatan ya untuk bangun chemistry. Kayak kemarin buka bareng, mereka tuh masih kayak gitu dah." Dalam konteks manggil-manggil, sayang, sayang kamu ini jangan sampai kurus gitu. Gitu jadi masih ada becanda-becandaan kayak mereka layaknya mereka depan kamera gitu. Dan kita ngelihatnya lucu aja sih kayak oh berarti mereka chemistry-nya udah dapet gitu. Gila sampai satu Indonesia baper karena Amanda dan Al. Andin dan Al sorry, jelas Amar Zoni.
Kemampuan akting Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta memang tidak perlu diragukan lagi. Pengalaman Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sudah banyak melakoni peran di sinetron, FTV bahkan film membuat keduanya cukup mudah menyesuaikan diri satu sama lain. Namun, dalam sebuah wawancara, Amanda Manopo dan Arya Saloka justru mengaku sebenarnya merupakan orang yang tidak gampang akrab dengan lawan main. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mampu cukup cepat menjalin chemistry yang sangat baik dalam peran yang dimainkan. Bahkan, berkat akting yang baik dari Amanda Manopo dan Arya Saloka yang digambarkan sebagai pasangan kekasih, tidak sedikit netizen yang mengatakan bahwa keduanya sangat cocok bahkan di dunia nyata. Tidak hanya itu, interaksi manis dari Arya Saloka dan Amanda Manopo ternyata juga tak jarang ditunjukkan di balik layar sebagai upaya membangun chemistry yang baik. Hal ini seperti dibeberkan di atas oleh pemain baru di Ikatan Cinta, Amar Zoni. Karir Amanda Manopo juga melejit bersama sinetron Ikatan Cinta yang tiap hari bisa membuat para penonton gemas. Terlebih lagi, Andin dan Aldebaran kerap mengumbar kemesraan dalam beberapa adegan sinetron Ikatan Cinta. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Galerie.